lagi ada di Bawang, Kecamatan Bawang ini ikutnya Kabupaten Batang ya. Ya, daerah Kabupaten Batang. Ini cuaca agak mendung nih. Lo lihat. Yo, ini situasinya di daerah pusat keramaian. Ah, lo lihat nih. Nah, ini sekarang gue lagi di alun-alunnya nih. Alun-alun Bawang ya. Ini ada tulisan alun-alun Bawang. Yoi, lo lihat deh. Lihat kan? Alun-alun Bawang. Ya, aku udah sampai sini nih. Jalan-jalan sampai sini. Lo lihat nih, situasinya balik nih. Nih lo lihat. Ya kan? No, lo lihat tuh. Jadi ceritanya nih kita nih lagi dari arah sana, Bro. Ya, dari arah Sukorjo ya, dari arah Sukorjo. Kita mau ke arah sana. Arah Limpung. Tapi lo lihat nih mendung tuh. Mendung ya. Yuk, kita balik yuk. Yoi ya, udah ya. Kita kembali ke mobil. Woi. Itu mobil mau parkir. Yoi bro, lu mau parkir? Mauan pak? Yoi, sip. Segera harus cabut. Ini mau parkir nih, ya? Ayo, harus ketemu. Monco harus ketemu kita jalan nih. Temu teman. Yes. Ada masjid, maju dikit, ada kamar. Nah teman-teman, ini kita cabut nih dari alun-alun. Ini depan alun-alun kita berhenti sebentar nih. Kita udah kedapatan kontak sama teman. Kebetulan ada teman yang ada di daerah Bawang sini. Ini udah kontak nih, udah terima dia. Nah ini kita mau ketemuan sama teman. Kita ikutin ya. Ini daerah pasar. Terus stay terus, panjer terus. Anjir terus, hah? Terus. Ini kok naik? Ini naik ini baru. Terus. Jangan sampai ke ini. Iya ya. Ini ada masjid, teman-teman. Baitul Mutakin, Bawang. Nah ini pengkolan. Pengkolan. Ini kita dari arah timur ke barat, teman-teman. Kita masih di daerah Bawang. Ya, daerah Bawang. Itu Mandiri, kita mau lihat. Kita Mandiri mau cari. Maju dikit, maju jalan. Gang Mandiri. Bang Mandiri maju dikit, terus. Ada Gang Cemara. Pelan-pelan. Ada gang ini? Cemara bukan? Bukan. Ke sana. Tanya ini, tanya. Tanya, Bro. Nah, itu dia. Kita rapat kanan. Yuk, masuk nyebrang kanan. Yang masuk Gang Cemara, teman-teman. Terus. Kita nyampe teman-teman di salah satu teman ya. Ada yang rumahnya Bawang nih dia. Jalan dah. Nih aku liatin situasinya.
Assalamualaikum. Assalamualaikum kawan. Mana? Nah ini dia, putranya keluar. Putranya? Ya. Oh iya. Nah ini dia, ini baru namanya teman lama. Nah sama putranya berapa berarti? Itu apa? Masih ini sih baru. Ya maklum lah, beratus-ratus tahun udah nggak ketemu ini teman-teman. Bertahun-tahun nggak ketemu, alhamdulillah pada sehat, masih bisa ketemuan. Lah gimana emang? Kau mau ngapain? Terus bertahun-tahun mau kau rati angkat dokumen. Ceritanya udah puas nih ketemu temen. Cerita bla 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 dari A sampai Z, dari Z kembali ke A. Terus kita lanjut nih. Tadi kita udah pamitan dan sekarang kita kembali ke arah timur. Kita balik ke Kota Bawang. Kita mau cari apa sih? Ada deh. Iya, kita mau cari jalan yang menuju ke Dieng. Di mana sih? Di mana ya? Coba kita cari pelan-pelan di tempat yang tadi. Nah, ini alun-alunnya. Ini alun-alun Bawang. Tadi kami posisikan di sini ya. Nah, ini dia jalannya. Ah, ini dia sudah. Yo, belok kanan. Nah, itu. Iya. Mudah-mudahan nggak salah ya. Ah, betul sudah. Itu di atas itu tulisan apa itu? Oh iya, teman-teman. Di jalur ini sepanjang seperti halnya Sukorejo, kemudian Pelantungan dan juga ada Limpung, maka Bawang ini juga ada di kawasan dataran tinggi teman-teman ya. Ke Dieng. Ah, betul. Ini jalannya ke Dieng. Ya. Let's go. Teman-teman lihat, jalannya kan nanjak terus nih. Terus naik terus. Gak ada yang turun, terus naik. Tampaknya sekarang sudah jam 12. Sudah waktunya duhur. Nah, kita cari masjid untuk sholat duhur ya. Oke. Ada masjid teman-teman. Kita salat duhur dulu, ya. Subhanallah, teman-teman, airnya itu loh terasa dingin dan jernih banget. Teman-teman, di dalam masjid ini walaupun gak ada AC-nya, tapi rasanya adem banget, enak banget dah, damai ya Allah. Sudah sholat? Sudah? Sudah sholat? Sudah? Good.
Begini teman-teman, ada perubahan rencana dari jalan menuju ke Dieng ini. Kita berubah rencana untuk balik turun aja ke bawah. Dan kita bikin rencana baru, dari Bawang kita akan menuju ke Limpung. Ya. Kita menuju ke arah Limpung. Oke, jadi kita putar balik deh. Nah, ini kita lagi turun ini. Turun balik ke arah pertigaan yang menuju ke alun-alun Bawang.